Halo para penonton setia dari YouTube channel PT Indotara Persada. Jumpa lagi di sesi review produk Chromium Automotive Machinery dari PT Indotara Persada. Di kesempatan kali ini, saya ingin mereview produk. Salah satu produk yang mungkin para penonton sudah paham atau sudah sering lihat juga, yaitu produk tire changer atau alat ganti ban dari Chromium Tire Changer dengan tipe TCW951. Saya ingin mengajak para pengusaha maupun para calon pengusaha untuk subscribe ke YouTube channel PT Indotara Persada. Karena dengan kalian subscribe ke YouTube channel PT Indotara Persada, kalian tidak akan ketinggalan mengenai video-video terupdate permesinan komersial maupun industrial yang tentunya bermanfaat bagi kegiatan bisnis Anda. Jadilah calon pengusaha dan pengusaha sukses yang terus berinovasi dan berkembang bersama PT Indotara Persada. Para penonton penasaran mengenai spesifikasi dan fitur apa saja yang ada di Chromium Tire Changer tipe TCW951 ini? Para penonton jangan kemana-mana, pastikan menonton video ini sampai selesai. TCW951 ini yaitu alat ganti ban yang diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2. Tentunya dengan para penonton menggunakan tire changer di perbengkelan para penonton sekalian, itu para penonton akan meningkatkan efisiensi kerja serta lebih hemat waktu. Nah, tentu juga lebih hemat biaya. Untuk Chromium TCW951 ini, dia memiliki spesifikasi yaitu di powernya sebesar 1100 watt atau 1,1 kW, serta untuk voltasenya itu di sekitar 220 volt dengan frekuensi di 50 Hz. Untuk outside clamp yang bisa digunakan di TCW951 ini yaitu berkisaran di sekitar 4 inch sampai maksimal di 24 inch, serta maksimum diameter roda yang bisa diaplikasikan di Chromium Tire Changer TCW951 ini yaitu berdiameter sekitar 1000 mm. Untuk lebar roda yang bisa diaplikasikan di table Chromium Tire Changer ini yaitu maksimal di sekitar 11 inch. Untuk sistem penggeraknya, dia perlu bantuan angin, yang dimana kita sudah menggunakan kompresor dari Shigemitsu dengan pressure sekitar 6-8 bar. Untuk pressure 6-8 bar ini, itu sudah sangat cukup untuk melakukan kegiatan penggantian ban di Chromium Tire Changer TCW951 ini. Untuk di bagian bead breaking force-nya itu, Chromium Tire Changer ini memiliki kapasitas sebesar 2500 kg. Serta untuk putaran table yang ada di Chromium Tire Changer ini, yaitu memiliki besaran RPM di sekitar 6,5 RPM. Untuk Chromium Tire Changer TCW951 ini memiliki dimensi panjang di sekitar 760 mm, serta untuk lebarnya di sekitar 360 mm, dan untuk tingginya di sekitar 1450 mm. Dan juga untuk bobot atau berat Chromium Tire Changer TCW951 ini yaitu memiliki bobot di sekitar 175 kg. Chromium Tire Changer TCW951 ini itu untuk lapisan coatingnya sudah menggunakan heavy duty powder coating yang disupport langsung by Jotun Norway. Nah, jadi untuk warna catnya ini itu sudah berwarna merah, yang dimana warna merah ini warna yang sangat menyala ya, dan juga sudah sangat direkomendasikan untuk penggunaan di bengkel-bengkel kendaraan bermotor. Di bagian atasnya ini itu terdapat klem, yang dimana klemnya ini berfungsi untuk melakukan penjepitan di antara velg dan juga di rodanya. Jadi ini nanti para penonton bisa atur untuk ketinggian klemnya dengan cara di sini ada tuas. Nah, tuasnya ini kita turunkan ke bawah, maka si klemnya ini bisa dinaik turunkan sesuai dengan ukuran dari si karakteristik roda itu sendiri. Nah, ketika para penonton sudah menyetelnya sesuai dengan kebutuhan para penonton, nah, para penonton bisa tinggal kencangkan saja dengan menaikkan tuas handle ini ke atas untuk menguncinya. Oke, dengan seperti ini maka si klemnya ini sudah terkunci. Selanjutnya, si klemnya ini juga bisa diatur untuk pergerakan kiri kanannya. Jadi tinggal diatur saja. Jika diputar ke arah kanan gini, maka itu posisi table-nya di bagian atasnya tidak ada klem sama sekali. Lalu kalau kita tarik, ini bisa ditarik juga, nah seperti ini. Jadi tinggal diatur saja, ini sudah sangat mudah dan juga sudah sangat simpel. Di sini ada pengunci
si klaimnya, yaitu tinggal diputar saja. Misalkan para penonton sudah memposisikan klaimnya seperti ini, dengan ketinggiannya juga sudah sesuai, maka itu para penonton bisa tinggal kencangkan saja dengan memutar pengunci yang ada di bagian atasnya. Untuk di bagian table-nya, ini sudah ada table untuk peletakan roda dan juga velg kendaraan bermotornya. Lalu ini sudah dilengkapi dengan 4 buah penjepit atau 4 buah jaw. Yang dimana jaw-nya ini, itu para penonton bisa sesuaikan dengan ukuran rodanya. Dengan cara di bagian bawahnya ini terdapat 3 buah pedal. Yang dimana pedal bagian kiri ini adalah untuk menutup dan juga membuka si jaw atau pengunci rodanya itu sendiri. Dengan cara kalau misalkan saya tekan ke bawah pedalnya, dia posisinya akan lebih rapat. Nah, ini sudah maksimalnya. Lalu kalau ingin merilisnya, ingin membuka dengan yang maksimal, itu tinggal dilepas saja full pedalnya. Untuk di bagian tengahnya, itu ada terdapat pedal juga. Yang dimana pedalnya ini adalah berfungsi untuk menekan si beat breaker-nya ini ketika para penonton ingin melakukan proses pelepasan dari roda dan juga velg itu sendiri. Jadi dengan cara beat breaker-nya kita tinggal tarik saja, lepas seperti ini, lalu tinggal ditekan saja. Nah, maka tekanan dari beat breaker-nya itu akan melepas sistem angin yang ada di antara roda dan juga velg kendaraan itu sendiri. Untuk di bagian pedal paling kanan, itu adalah berfungsi untuk memutar si table yang ada di bagian tengahnya ini. Jadi kalau saya turunkan pedalnya ke bawah, itu maka dia putarannya searah jarum jam. Kalau saya naikkan ke atas, itu berbalikannya, yaitu melawan arah jam waktu. Untuk bodi penyusunan material untuk komponen pendukungnya ini, itu sudah disupport langsung by Nippon Steel Japan. Untuk sistem pneumatic control-nya atau sistem filter regulatornya ini juga sudah menggunakan filter regulator yang disupport langsung dengan brand, yaitu SMC Corp dari Jepang. Untuk penggerak motor gearbox-nya itu, Chromium Terchanger TCU951 ini sudah disupport langsung by Siemens Germany. Untuk di bagian penjepit rodanya ini atau si jaw-nya ini, itu para penonton bisa atur juga, yang dimana di sini di bagian penjepitnya ini bisa dilepas sistem penguncinya. Nah, lalu para penonton bisa atur nih, mau yang dekat, mau yang medium, atau mau yang paling jauh sesuai dengan karakteristik roda yang ingin dilakukan penggantiannya. Nah, di bagian kirinya ini terdapat karet ya. Dimana karet ini adalah fungsi karet penahan untuk melakukan proses beat breaker ya atau pelepasan roda dari si velg itu sendiri. Untuk Chromium Tire Changer TCW951 itu sudah dilengkapi dengan pengisian angin yang sudah jadi satu dengan unitnya. Jadi ini sudah ada sistem pengisian anginnya. Nah, ini sudah menggunakan layar LED display, jadi sudah sangat modern sekali. Tinggal ditekan, maka di layarnya ini akan tertera berapa untuk tekanan pressure PSI-nya dalam satuan PSI. Nanti dalam paket pembelian, para penonton juga akan mendapatkan satu bucket ini. Yang memang fungsi bucket ini adalah pelumas. Pelumas untuk di bagian sisi-sisi roda pada saat melakukan proses penggantian ban. Selanjutnya di bagian sini, itu sudah ada sistem regulatornya yang tersambung dengan kompresor itu sendiri. Para penonton, kurang lebih begitu saja mengenai spesifikasi serta detail-detail dari unit Chromium Tire Changer TCW951 yang diperuntukkan untuk pergantian ban kendaraan bermotor. Sebelum saya mengakhiri video review kali ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dan saya bagikan kepada para penonton sekalian. Yang dimana kesimpulannya itu adalah, ketika para penonton sedang memulai bisnis di perbengkelan, terutama bengkel-bengkel kecil, yang khusus untuk melayani kendaraan bermotor, tentunya Chromium Tire Changer TCW951 ini sudah sangat direkomendasikan untuk para penonton sekalian. Karena ketika para penonton mengganti ban menggunakan alat tire changer dari Chromium ini, itu akan lebih hemat waktu, hasil yang lebih rapi, serta memiliki efisiensi kerja yang lebih meningkat.
Dan yang tak kalah penting, Chromium Tire Changer. TC951 ini kami dari PT Indotara Persada memberikan warranty selama mekanikal 36 bulan serta elektrikal selama 12 bulan. Serta didukung juga dengan layanan purna jual, spare part dan service yang selalu ready 24 jam per 7 hari. Bagi para penonton yang penasaran untuk lihat unit display-nya secara langsung, tentunya Chromium Tire Changer ini kami memiliki unit display-nya, yaitu berletakkan di showroom atau warehouse kami yang terletak di kawasan pergudangan Millennium, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Atau para penonton bisa kunjungi tim sales kami untuk informasi lebih lanjutnya. Para penonton juga bisa kunjungi website kami di www.indotara.co.id. Dan para penonton juga bisa kunjungi beberapa marketplace kami yang ada di serta para penonton jangan lupa juga untuk kunjungi beberapa sosial media kami, Facebook, Instagram, TikTok dari PT Indotara Persada. Jangan lupa juga subscribe ke YouTube channel PT Indotara Persada, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari PT Indotara Persada. Sekian video review penjelasan serta detail mengenai Chromium Tire Changer Automotive Machinery ini. Sampai jumpa di video-video review lainnya.